Informasi selanjutnya, Saudara, razia parkir liar yang digelar petugas Sudin Perhubungan di Jalan Percetakan Negara Cempaka Putih, Jakarta Pusat diwarnai aksi protes. Pemilik kendaraan ini tak terima kendaraannya hendak diderek saat petugas merazia parkir liar Jalan Percetakan Negara, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Bahkan pemilik kendaraan sempat berupaya kabur tancap gas hingga membahayakan petugas. Prosedur kita, Pak. Bukan kita yang jadi begitu, Pak. Saya bukannya memprosedur itu, Pak. Saya ini jalan tengah. Jaminannya aja. Pemilik kendaraan protes dan sempat adu argumen dengan petugas. Pengendara yang melanggar ini berdalih hanya parkir sebentar. Namun petugas tetap menderek kendaraan ini. Sebentar doang, Bang. Jadi saya pikir cuma makan. Tapi kan ini di bahu jalan, Abang tahu, Bang. Di luar kan banyak ada garisnya, Pak. Saya di luar, makanya saya berani. Saya tanya sama tetangga kan, ini kira-kira kena derek enggak? Enggak, katanya. Ya udah, tapi ini di atas saluran air juga, Bang. Iya, kalau itu iya, iya. Tapi masyarakat seperti itu, karena dia bilangnya alibinya hanya sebentar. Tapi kan orangnya pada di luar semua. Nah, di sini sudah ada protapnya jam 6 sampai jam 10, boleh, Pak. Tidak boleh parkir.